Halo semua, welcome to my channel Sena Marseno guys. Oke, kita kali ini akan lanjut review lagi seperti biasa dengan nickname Nagisa. Untuk avatarnya adakah battle pass? Seperti biasa tidak ada guys. Ya, seperti biasa, aman. Oke, level stabilizer-nya 70, level accuracy review-nya 6. Di sini bionya buat koleksi karakter doang. Oh, pantas ini kok 31 nih, banyak banget karakternya. Achievement-nya sudah 303 dengan karakter support ada Jing Liu, rekan di Roten Bintang ada Wawo, Tele dan Daniel. Oke, okay, nice. Kita cek wallpaper, untuk wallpaper seperti biasa 3 guys, yang dari offline enggak ada. Kita lanjut untuk toko sampai pasnya sisa 18 hari. Oke, penukaran Starlight tinggal 16, habis buat tiket juga ini. Penukaran Ember bulan ini habis, yang limit sama standar dan skill. Untuk perjanjian, yap, nggak diambil sama sekali. Double onericnya aman dengan sisa 5. Ini dari sampai pas guys. Penukaran Stellar Jet, di sini sisanya 360. Cuma bisa dua kali gacha nih guys. Oke, pertemanan, untuk pertemanan di sini dikit guys. Punya Bang Nagisa ini ya. Kalian bisa mi prime di bawah pojok kiri ya guys. Meramaikan friend list ya. Oke. Nah, lanjut tugas-tugas yang diambil lah, material khususnya 1, material XP ada 3. Di sini belum di climb. Yap, synthesis enggak ada. Untuk catatan perjalanannya hari ini belum diambil guys. Ini ya, double kalix yang golden sama crimson. Untuk pertandingannya ini nanti masuk ke permanen, ini permanen, ini pojok ada logo ini di sini nanti guys, masuknya di sini. Oke, ada argenti, misi bersamanya MOC S28 dan bencana suam. Nice. Lanjut untuk sintesis makanannya, jarang buat juga makanan nih. Yap. Untuk trace-nya, lumayan banyak nih. Nggak banyak-banyak kali sih. Yap, jarang trace nih. Yang perlu-perlu aja nih. Oke, untuk materialnya, wah jarang ngambil ini 1000 biasanya. Kalau tel-tel tinggi ini semuanya 1000 rata ini. Untuk bossnya ada 15 yang win, sisanya nggak ada guys. Ini dua doang. Untuk remise-nya tinggal 5, modern resin habis. Wah, habis semua dong. Oke, sintesis sudah. Kita lanjut achievement. Untuk achievementnya di sini tadi kita sebut tadi ya, 303. Kita cek untuk ininya, damage terbesar totalnya ini 700, jarang showcase nih 700. Hancurannya juga sama-sama di totalnya 720. Untuk shield-nya 11k, pemulanya nggak ada guys, belum kelar achievement-nya. Yep. Nanti coba aja bang kelarin. Oke, achievement sudah, kita lanjut ke battle pass. Untuk battle pass-nya apakah diambil paling bawah? Yap, nggak diambil guys. F2P cuman ini modal sampai pas aja. Yap, udah level 48, sekarang udah level 65 ya untuk hari ini. Oke, battle pass sudah, kita lihat gacanya. Untuk gacanya apakah dia oke, wangi kah, apakah menang red up terus. Kita cek untuk banner limitnya. Terakhir dia dapat apa? Ini udah berapa BT-nya? 50, 55, 60, 61. Ini kemungkinan nge-save buat one mic kah? Kemarin dapat wow. Sebelum wow dapat apa? Jing Liu menang red up. Nice. Sebelum Jing Liu
Yanging, buset, bocil Samsa muncul. Ternasib sama akun utama aku. Sudah Yanging, oh ya Daniel. Oke, nice. Bocil Samsa berulah. Untuk LC-nya limited dapat PC berapa? Udah time ini LC apa ya? Time wipe for one. Ini LC apa nih guys tuh aku mau kayak menang ini PT berapa nih PT kecil juga ini apa? Oh enggak PT kecil 50 70 wah besar juga ya 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 guys main sih LC nya menang juga lagi nih menang menang red up juga LC nice kita lanjut ke banner standar untuk selektornya sini sudah 282 kemungkinan ini dapat 3 minggu lagi udah dapat nih 18 lagi bisa ngambil bronya idolanya ataupun gepard ataupun yang lain buat pajangan bisa bang koleksi oke mantap mantap kita cek untuk PT standarnya sudah berapa oh udah PT 42 terakhir apa gepard sebelum gepard dapat apa panjang banget oh lewat lewat kelewatan kelewatan moment of victory ini LC ya guys oke okay. Karakter oke okay, aman semua nice mantap ini ada 4 jadi sisa 14 lagi oke untuk karakter yang dimilikinya tadi totalnya sebelumnya 31 ya guys 31 banyak dong karakternya oke kita review dari kiri dulu ya kiri ke kanan untuk pertama gepard gepard defense-nya oke HP nya oke resistnya oke 18 efek kitanya tinggi 53 ini dikebantu sama LC ice damage buset ice damage nih Lycon nah nice signature ya trace nya 10-10 buset mantap itu reliknya oke okay, pas set naik up priority sama belobok oh bisa cari defense epic hit rate biar maksimalin ininya dua set beloboknya dapat defense lagi nah ini defense ini kalau nanti kemudian hari bisa cari yang emas ya bang ini emasnya juga ini ice ganti aja bang defense cuman epic rate nya tinggi oke sementara nggak salah ini defense aja bang kalau nggak IR sih lebih bagus dua itu oke nice edolan edolan tatu mantap Natasha untuk Natasha HP nya kurang epic resist nya kurang nggak di upgrade ya oke menggunakan bintang 4 nya S3 Trace-nya oke okay, full semua ya belum di upgrade guys kemungkinan di rental juga nih bisa 4 set ini wandering cloud bisa sama geles bisa broken kill juga dolan itu dolan 5 lanjut tingyon tingyon HP-nya kurang ini bang tag-nya juga kurang sama speed-nya FRSS-nya juga kurang Icon menggunakan MOC bintang 4 S5 Trace-nya oke okay, full semua relic-nya bisa 4 set mas getter sama pound wake bisa tapi nanti di upgrade lagi ya bang cari speed attack epic resist aja 3 itu oke down 3 nice kita lanjut ke Daniel untuk Daniel oke kreditnya oke terpenuhi CDM nya mantap attack nya juga mantap dia menggunakan imaginary ya imaginary icon kalau ada yang dari kalau ada dari Herta bisa pakai Herta aja nanti kalau kepake Danila bisa dipinjam sama yang lain rental lah jadi dia Trace oke okay, relic 4 set Ostlander ini wajib bawa the paper
EP lah. 2 set protein, nice. Kita cek substat, pasti CR nya tinggi nih. Sama CDM ada wajib 2 itu. Wah, bagus wajibnya. Oke, ini bagus CR nya nice. Imaginary nya bagus, attack nya bagus. Wah, mantap mantap. Edolan, Edolan 0, nice. Lanjut untuk wow, HP nya kurang. Kalau bisa 5000, efek resistnya 30, like menggunakan Ivan S5, trace nya oke, nice. Relic, reliknya di rental juga ini apa ya, atau belum jadi ya, bisa kayak Natasha tadi. Oke, don lanjut Bailu. Untuk Bailu, wah kenapa nih bang Bailu kok kayak gini juga, healernya pada kenapa nih, level 70. Oke, ini mau aja guys, stress bagus semua stress. Yep, reliknya bisa kasih ke Natasha juga. Ya lanjut MC, MC nggak di upgrade, kemungkinan udah ada gepard, jadi pada dicopotin reliknya. Ah, belum di upgrade juga ya, bisa gitu juga. Lanjut SW, SW speednya oke, kalau bisa dinaikkan lagi di atas DPS paling awal duluan main, kalau kalau bisa 136. Resist, HP kita-nya oke, resist. Kalau main broken key, resistnya minimal 20 sih. Ini kemungkinan nggak pakai broken key. Oke, menggunakan bintang 4-nya dari Ivan, nice. Trace ini kemungkinan pakai facet quantum untuk damage. Yep, damage. SW damage agak kurang bang kalau Edolon 0 ya. Kalau menurutku ya, menjadi support aja sih, lebih bagus. Ganti lagi reliknya bang, menggunakan 2 set long epos sama messenger, tengahnya broken kill aja. Lanjut untuk SLA, untuk SLA credit oke, gacha lah dikit-dikit gacha gak masalah nih. 52 speednya tinggi, attacknya agak kurang nih. Kalau bisa full attack aja. Lycon menggunakan signature, ah baru signature bagus soalnya, full damage. Relic baset quantum sama salsoto, nice. Ini HP CR CDM nya buah 29 dong CDM nya, nice. CDM nya nanti kalau dapat yang lebih bagus ganti aja lagi bang. Ini oke, okay. Ini speed, speed ini sih cari attack aja bang, lebih bagus attack sih daripada speed kalau menurutku ya. Oke, okay, quantum bagus, nice. Ini attack aja, nggak usah break bang, ganti aja bang, break agak susah nanti damage nya sama ultinya soal. Oke, Edolon, Edolon nor, nice. Lanjut ke Jing Liu, tuh Jing Liu oke, attack speednya oke, CR CDM nice, buset CR nya tinggi kali. Bisa ya CR kurangin aja bang, 40 udah bagus kok, kasih ke CDM semua. Nice damage, nice. Lycon menggunakan signature blade, buset ini blade nya mana nih. Oke, okay, tracer max, nice. 4 set glacial sama rutilin, oke, okay. CR, CDM, CDM nya CR tinggi-tinggi semua nih. Nah, buset bagusnya, ini juga bagus. Wah, mantep, mantep, mantep Jing Liu nya. Tinggal ini si signature ya, malah kena rental punya blade. Susang, susang, oke, okay. Breaknya berapa sih susang? Ya, breaknya kurang sama CR juga kurang loh. Menggunakan bintang 5 Erta, trace nya oke, okay. Dinaikkan semua. Ah, ini cari lagi nanti bang, kalau bisa yang emas aja sih. CDM ini ya, ganti aja ini untuk sementara, pakai aja dulu. Ini baju juga. Ini speed oke, okay lah kalau bagus substatnya. Ini nyari brick sih, physical kalau ada bricknya.
Nah, ya, ini juga ganti aja, Bang. Kalau bisa salah satu aja. Soalnya ini harus 70% untuk aktifkan dua setnya. Sedangkan susahnya cuma 39. Cadon Edolon. Edolon 6. Lanjut bronya. Bronya speednya kurang. Ini baru dapat atau jadi pajangan ini, Bang. Bronya mau. Ya, bisa dance-dance. Trace-nya naikkan skill sama ulti. Level 9 kalau bisa. Kayak 4 set messenger sama broken shield, nice. Cari efek resistnya 20 aja. Udah retrace bro nya kasih efek resist kok salah ya. Ngasihnya berapa persen? 6 6, 10, 10%. Ya 10%, tinggal cari 10% lagi di substat aja. Dia bisa pakai broken shield. Ini cari di ini IR, ini di pen, ini speed, ini CDM, ini cari substat CDM semua. Edolon, Edolon 1, nice. Sayang dong gak dipakai bro nya. Lanjut ke well, well aja juga jadi pajangan, tidak. Waduh, kok jadi pajangan semua nih. Kita cek untuk Edolon, Edolon 0. Asta Edolon 6, Serpal 3, dan Heng hijau 3, Amar Seven 7, Kapkan 0. Buset, kapannya jadi pajangan. No, mami. Yanging, Edolon 0, Blade juga jadi pajangan. Lynx, Lynxnya Edolon 1. Gunepen 0, Luka 5, Sampo 1, Pela 6, Yukong 3, Gunepen, Kingku, Kingku 6, Erta 6, Uk 4, Uchiha Arlan 1. Oke, buset jadi pajangan bang, upgrade apa bang? Bagus loh dua karakter ini. Wah, dimaksimalin potensi. Oke, kita lanjut ke tas. Untuk tasnya materialnya buku banyak, LC nya tinggal dikit lagi. Oke, LC limitnya ada berapa? 1, 2 2 ya. Untuk Erta ada 1 S5, satu lagi baru dapat nih. Aduh, rupanya kalah red up tadi guys LC nya, sorry sorry. Pada kalah semua. Wah, nyesek juga ya, kalah. Sisanya battle pass nggak ada. Oke, untuk reliknya adakah simpanan? Banyaknya simpanannya. Nggak laku aja, cari yang bagus sih. Oke, material masak. Masakannya. Questnya jarang ini, menjelajah nih. Biasanya paling banyak 18. 24 kalau bisa. Yep, ini ada 2, expression-nya 2, ulang tahun 1, harta bond 2. Ya, ada skill-nya juga. Ah, 5100, set banyak sih. Ring gacha juga, kalau nggak hemat sih. Nice, nice. Oke, kita lanjut ke emoji. Untuk emoji-nya di sini, kemarin riset, minggu kemarin. Jadi ini belum dimulai. Jangan lupa bang, emojinya lumayan dapat 610 star. Sisa 1 minggu lagi. Itu jari lo aman. Yang jeloku belum dicoba nih. Tunggu buildnya belum jadi sih. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke bencana swam. Untuk bencana swamnya, belum kelar ya. Nih, belum kelar guys. Rencana suamnya tinggal 8 lagi, kerjain aja bang, lumayan sih stellar jetnya. Dapat berapa nih? 8800. Sama jejak relasinya baru dikit pengerjaannya guys. Ya, baru sampai sini. Pura 10 benda baru dikit. Kalian bisa cek video tutorialnya sebelah kanan pojok atas ya guys, sudah kusediakan linknya. Oke. Oke. Rahasia Trailblazer juga masih banyak. Yep. Kalau pengen mau gacha dapat stellar jet banyak di sini sih. Lumayan. Oke,
Oke okay guys, sekian dulu untuk review kali ini. Banyak kali ini karakternya, kurang di build aja sih reliknya. Trace-nya udah bagus semua sih. Trace ya, tinggal reliknya aja nih agak yang susah. Mungkin agak susah dapet substat yang diinginkan mungkin. Mungkin karakter bintang 5-nya dinaikkan aja bang. Lumayan untuk emoji juga. Thank you kepada bang Badak Berenang yang sudah menjawabkan akunnya untuk diriku. Next kita review akun siapa lagi guys. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like bila kalian suka. Oke, see you the next video akun review guys. Bye bye.